Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya yo. Pecah itulah. Salam dari Wong Kito Galau. Seperti biasa ya, kalau Pak Guru sudah berada di dekat strategi komando ya, itu tandanya apa? Oke, tandanya apa teman-teman? Oh ya, benar sekali ya. Pak Guru pengen silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita yang bermain di Lost in Blue. Oke, sebelum kita masuk ke videonya ya, Pak Guru pengen seruput kopi dulu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, selagi Pak Guru mau seruput kopi sekali lagi, teman-teman minta waktunya pencetlah itu tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng, dan jangan lupa kasih like pada video. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap, alhamdulillah. Oke, lanjut saja. Langsung kita ke proses pencurian. Kita cek di sini, masih Pak Guru punya dua kesempatan ya. Pak Guru cari level tertinggi. Di sini ada GK M150. Kita intip, bisakah kita intip ini? Dari camp manakah yang bersangkutan ini? Oke, ini apa ya maksudnya ini? Ada yang 1000, ada apa gitu ya? Oke, kita coba refresh dulu. Cari yang levelnya agak tinggi. Kalau bisa level 60-an. Tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat. Nampaknya ini yang paling menonjol di sini adalah Crazy CNX, di mana orangnya juga sedang login gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berkunjung ke rumah Anda gitu ya. Assalamualaikum. Oke, ini apa nih ya? C4. Oke, nggak usah lah ya teman-teman. Kita nggak usah perlu itulah. Kita mampir ke rumah yang bersangkutan. Bismillah. Kita langsung saja gedor-gedor ya. Kita gedor-gedor dulu ini. Kenapa Pak Guru juga kena damage ini? Ternyata salah. Pak Guru salah nih. Salah target ternyata kandangnya yang Pak Guru ini kan. Oke, ini ada siapa? Kau mau marah-marah aku gitu ya? Kau mau mendekat kepadaku gitu? Jangan kau dekat-dekat saya gitu ya. Jangan kau sentuh-sentuh aku gitu. Wah, sangar sekali Pak Guru ini, keras juga nih. Waduh, kau ya. Ya. Oke, boleh. Mau dicoba boleh, silakan. Kau jangan lari kau. Kau jangan lari ya. Kau jangan lari lah. Kau ya meninggal kau. Meninggal dunia kau. Ini ada beberapa orang di sini standby ya. Saya sudah menyambut Pak Guru gitu. Kita ini kan juga setun dulu. Oke. Gak apa-apa. Oke, terima kasih sudah membukakan Pak Guru pintu gitu ya. Oke, kita masuk lagi deh, kita lupakan aja. Oke, bismillah aja lah ini. Oke, ya kalau kalian mau berjuang sini. Makan itu. Ya, kau mau lagi mencoba, silakan sini kau ya. Tidak usah di dep lah rumah temanmu nih. Ya. Tidak usah teman-teman dep lah. Ini masih berapa lagi waktunya, nanti aku kebahagiaan. Ternyata sudah di sana ya. Pindah posisi ternyata. Kita hancurkan dulu 1, 2 gitu ya. Oke, bolehlah teman-teman. Ya. Kita juga muter-muter. Kita muter-muter juga, tinggal meninggal dunia kau ya. Rusak pakaianmu ya. Udah bugil itu ya si Krazinya, yang tuan rumahnya udah bugil aja itu orang. Ya, meninggal kau. Mau coba lagi sini boleh. Wah, salah pula Pak Guru. Salah pencet lagi. Ya kau. Makan itu. Jadi teman-teman yang mau coba-coba boleh. Astagfirullahaladzim, pala pencet lah.
Meninggal kak. Ini penzoliman namanya. Kenapa Pak Guru kesana tuh ya? Woi, boleh semangatnya, semangat juangnya boleh. Boleh, aku salut samamu ya, gitu ya. Jangan disitulah kak, meninggal nanti kau. Wah, ini lebih seru ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk fitur mencurinya lebih seru nih. Kita mencari target yang rame orangnya gitu ya. Kenapa Pak Guru malah yang itu ya? Kita ambil poin dulu lah. Ya, kita ambil 3 bintang dulu. 3 bintang kita ambil. Oke. Lanjutkan invasi, kita mencari kebahagiaan. Ya. Kau mau grepek-grepek kak? Boleh nih Pak Guru, lupa pula nih bawa medkit segala macam ya. Untuk kebutuhan rumah tangga Pak Guru lupa nih bawa. Larilah kau ya. Kau mau tetap berjuang di sini? Kau ya. Lagi kau mau masuk sini? Oke, teman-teman, oke. Ya. Kita lakukan perburuan dulu. Ini Pak Guru lupa bawa darah ya. Oke, teman-teman. Kita lari dulu lah. Oke, keluar dari skin. Karena kita sudah mendapatkan 3 bintang juga, teman-teman ya. Pak Guru nggak bawa potion sebenarnya, itu bisa aja gitu ya. Oke lah, itu percobaan yang pertama teman-teman. Bagaimana yang tidak mengaktifkan fitur invasi rumah? Wah, kamu sungguh tidak akan bisa merasakan kebahagiaan ini sobat. Maka dari itu ya, segera aktifkan asutan sesat itu ya. Kenapa ketika sudah diaktifkan fiturnya tidak bisa dimatikan lagi? Oke, Pak Guru mendapatkan berapa nih ya? Perunggu 3 bintang ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan pada video yang kedua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.